Terlalu deras, sayang sekali sudah meninggalkan lawan pertandingan. Bila play kali ini Radik ke tengah kepada Arka, sayang sekali hilang bola dari Arka. Satria kali ini masih Satria. Satria ke belakang lagi kepada Raditya. Main bernomor punggung 23 yaitu Javier. Kali ini dari sisi sebelah kanan. Setengah lagi. Gak apa-apa. Sudah terperangkap dalam posisi offside, sayang sekali. Main bernomor punggung 8 yaitu Nicholas. Banyak. Sudah dilakukan. Galaksi pelanggaran. Dilanggar Galaksi oleh Fadel. Tendangan bebas didapatkan oleh Bimba AIUEO. Yang akan melakukan adalah Raditya Pratama dari Bimba. Sudah bersiap Raditya. Sudah dilakukan Raditya. Fuad Rashid yang ketujuh kali ini. Oh sayang sekali. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Ke sisi sebelah kiri. Kepada Fuad Rashid. Fuad, masih Fuad. Fuad shooting tadi. Oh, siapa yang melakukan shooting? Sayang sekali. Main bernomor punggung 18 itu Karek Dawibowo. Tadi sudah meninggalkan lapangan pertandingan bola. Macam ni. L, nanti bang Dery. Sepertinya. Belakang lagi. Tengah kepada Raditya. Bolanya kali ini. Ketengah kepada Fadel. Fadel ketengah lagi kepada Arka. Ibrahimovic, masih Ibra. Ibra, cukup baik Ibra melindungi bolanya. Langsung ke depan pada pemain bernomor 78. Shooting, oh. Irgi tadi yang melakukan shooting. Shooting lagi, oh, hilang peluangnya. Hampir saja tadi, Firgi Aditya Putra. Iya pak, dikit akan siap. Radik kali ini. Kali dibuang. Ibra. Satria terjatuh. Buat rupas yang sangat-sangat baik kali ini. Shooting, gol, 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 gol. Nicholas McKenzie Worang mencetak gol yang keenam untuk Bimba AIUEO. 6-0 Bimba AIUEO unggul atas Radik. Thank you.
itu udah mateng banget itu. 14 4 gol dan 1 hat-trick buat Ar-Rasyid. Oh ya. 4 gol dan 1 assist menurut saya. Kali di Galaxy yang ketujuh. Lempar ke dalam. Dapat gol. Radi. Fadel. Lempar ke dalam kali ini. Radi dia kepada sang pencetak gol ke-6 yaitu McKenzie. Masih McKenzie. Terjatuh McKenzie, pelanggaran. Kartu kuning. Kartu kuning sepertinya di pertandingan kali ini didapatkan untuk main bernomor 18 dari Radik. Jangan maju banget, Javier. Yaitu Al-Farisi Rafka Anwar. Sudah bersiap sepertinya akan mengeksekusi tendangan bebas ada Galaxy dari Bimba. Galaxy sudah dilakukan terlalu keras. Sayang sekali Galaxy. Apa yang dilakukan oleh Galaxy? Al-Farisi. Andra Aditya tadi yang melakukan umpan namun dipotong. Kembali lempar ke dalam Al-Farisi. Pendek saja kepada Fadel. Al-Farisi lagi. Touch ball sepertinya dari Al-Farisi. Kali ini Bimba mendapatkan. Lempar ke dalam. Buat shooting. Sayang sekali. Kali ini Buat melakukan passing. Bimba dari sisi sayap kanan kembali meninggalkan lapangan pertandingan bolanya. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Rendek saja. Kembali dibuang oleh anak-anak Radik. Menghasilkan kembali lemparan ke dalam. Didapatkan oleh Bimba AIUEO. Kali ini Bimba cutback. Ribri tadi di over sepertinya. Raditya. Masih Radit. Ibra di shooting. Raditya Pratama melakukan percobaan dari luar kotak penalti namun masih melebar di sisi sebelah kanan gawang dari Radit. Kembali direbut oleh Bimba. Belakang lagi. Back pass kali ini pada kiper yaitu Zabrian Artasya. Javier kepada Satria. Satria kepada Fuad. Sang pencetak kuatri. Dan satu asis. Raditya langsung ke depan. Sudah terperangkap dalam posisi offside. Nicholas McKenzie. Al-Farisi kali ini pemain yang sudah mengoleksi kartu kuning dari Radik. Sudah dilakukan ada di kolam Galaxy. Dibuang saja oleh Radit. Menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Arka.
Upan silang tadi sayang dari potong kembali oleh Raditya hanya masukkan sepak pojok kali ini didapatkan oleh Radit babak yang kedua kali ini. Lihat lawannya, Adit naik Adit, Ibra. Ibrahim Mohdi Gustiawan lawan panjang main nomor punggung dari tadi sudah dilakukan oleh Ibra kembali dua-duanya Gali Bayu direbut kembali oleh Pirgi. Pirgi ke depan Pirgi kepada Nicholas, sayang sekali Nicholas sudah terperangkap dalam posisi offside. Sudah dilakukan, ada Satria, masih Satria, 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 Satria ke kanan kepada Pirgi, 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 Pirgi shooting, Pirgi lagi, Pirgi, gol, 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 Pirgi, Aditya Putra, pemain bernomor 78, mencetak gol yang ketujuh, Dimba Ayuleo unggul 7-0 atas Radik. Seperti kenangan pada saat dia nyerang bola lepas ya, tidak ada cok pressingnya tidak pernah berhenti ya, betul Ibra langsung ke depan depannya dong. Raditya sangat tenang pemain bertahan. Tenang dulu, bawa dulu, bawa. Bawa aja dulu. Kali Galaksi ke tengah kepada Fuad. Sangat baik umpan kepada Nicholas. Belum meninggalkan lapangan pertandingan. Masih Nicholas McKenzie. Nicholas satu melewati Nicholas. Nicholas, Nicholas, masih Nicholas. Nicholas kali ini ditangkap dengan baik oleh Salaki Bara Puspianto. Satria direbut bolanya oleh Arka Fawas, direbut kembali oleh Derby Alvaro, masih Alvaro, 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 datang Alvaro kepada Fuad, kembali dibuang oleh Adam Kristo Tumewu. Jauh banget Javier, back pass kepada Zabrian, kepada Javier lagi, Alvaro, Paro siap Paro, sayang sekali Alvaro. Iya. Galaksi fokus Galaksi. Kembali lempar ke dalam dapatkan. Radik. Tanya jump out, tanya jump out. Harus oh bukan diulang salah lempar ke dalam karena melewati garis. Kali ini Bimba yang melakukan lempar ke dalam. Bimba oke follow 2 on Bimba lagi sudah terbelakang dalam posisi offside. Tinggi Aditya Putra sayang sekali. Mana pak sudah dilakukan Fadel ke belakang Fadel kepada Gregorius. Bimba kali ini mendapatkan lemparan ke dalam. Tanggungan, asal ngambil,
Bang Yonggi, Bang Yonggi bisa dia mengambil Bang Yonggi mah pertanyaannya enggak apa-apa. Gimba kali ini. Masih anak-anak gimba. Adit, Adit. Dari tadi dari bukan kayak kucing. Datangnya. Irgi. Sang pencetak gol ke-7, cutback. Galaxy, 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 shooting Galaxy, gol, 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 gol. Galaxy Jaya Nusantara mencetak gol ke-8. Bimba Ayu Elo yeah. Unggul 8-0 atas Radi FA. Delapan nol Bimba unggul. Mas Radik kembali hilang bola dari Radik. Lalu cepat anak-anak Radik kehilangan bola. Sayang sekali Fuad, sang pencetak kuadrik. Mas Fuad pindahkan ke sisi sebelah kiri kepada Galaxy, sang pencetak gol ke-8. Galaxy cutback kepada Fuad. Fuad akankah Fuad mencetak 5 gol? Fuad, 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 Fuad cutback. Sayang sekali. Hei Kareka. Hilang kembali peluang didapatkan oleh Bimba. Arka. Masih Arka. Sudah sisa-sisa tenaganya sepertinya Arka. Satria. Satria shooting gol, 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 gol. Satria Yuda Pratama mencetak gol ke-9 untuk Bimba AIWO 9-0 Bimba unggul atas Radik FA. Ini demoralis. Iya. Kali ini hujan gol di pertandingan kedua di Liga Top Score Greater Jakarta musim 2024 di kategori usia 13 tahun. Sejauh ini belum berakhir, namun skor 9-0 untuk unggulan Bimba atas Radik. Satria lagi. Satria kepada Fuad. Fuad cukup baik. Fuad dikejar oleh dua orang. Galaxy kali ini. Galaxy, Galaxy sudah meninggalkan lapangan pertandingan sepak pojok didapatkan oleh Bimba AIUEO. Galaxy pendek kepada Nicholas McKenzie. Masih Nicholas umpan pada Fuad. Oh sayang sekali. Kali ini Irfan Al Azam ke sisi sebelah kiri. Masih lagi Alvaro. Satria duel udara dimenangkan oleh Satria. Ada Ibra direbut oleh Ibrahimovic. Kembali masih Ibra. Tidak di depan. Fuad, one touch passing yang kurang baik dari Fuad. Direbut oleh Fadel. Masih Fadel, Fadel, Fadel. Kamu jawab Fuad kali ini. Kembali merebut bolanya. Passing kepada Radi. Naik Galaxy, naik. Masih Radi kepada Galaxy. Naik Galaxy. Galaxy ke tengah kepada Satria. Kali ini Raditya. Masih Raditya Trupas. Ada Nicholas McKenzie. Kareka Wibowo. Masih Kareka. Kareka sangat lincah. Kareka umpan kepada Virgi. Virgi gol. Virgi Aditya Putra mencetak brace di pertandingan kali ini. 10-0 Bimba AIWO unggul atas Radik FA. Kapten.
pecahan gol terjadi di pertandingan kedua kali ini. Setelah di pertandingan pertama nil gol 0-0, di pertandingan kedua kali ini ujian gol. Pelanggaran sepertinya tadi. Kartu kuning. Benar saja, sang pencetak kuatrik dari Bimba AIWO, Fuad Rashid, mencetak 4 gol, memberikan 1 asis, dan sayang sekali harus mendapatkan kartu kuning Fuad Rashid. Tanam. Almarisi, Fuad kali ini, sang pencetak kuat, masih Fuad, kanan Fuad. Belum meninggalkan lapangan pertandingan, cutback kepada Fuad. Fuad! Virgi! Oh, mengenai Mister Gawang. Sepak pojok. Di sisa-sisa akhir babak kedua. Hepri. Pertandingan kedua. Pun siapa lo? Cur. Pendek saja kali ini Bimba AIWO. Sayang sekali, umpan kurang baik tadi. Radik. Sayang sekali salah umpannya. Lemparan ke dalam. Ini didapatkan oleh Bimba Galaksi kepada Fuad. Backpass kepada Galaksi lagi. Masih Galaksi. Ada Raditya. Masih Raditya. Raditya. Raditya overlap. Jauh meninggalkan posnya. Raditya cutback. Virgi shooting goal. Goal 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 goal. Hat-trick dicetak oleh Virgi Aditya Putra. 11-0. Unggul Bimba AIWO atas Batik FA. Yo kabun Bimba, respect, respect Bimba, kamu respect. Ibra ke tengah kepada Arka, masih Arka ke sisi sebelah kiri kali ini dari penyerangan Radik FA. Satria kepada Nicholas, masih Nicholas shooting. Save kali ini dilakukan oleh Kalaki Bara Puspianto. Pendek saja Bimba kali ini. Van crossing sayang sekali. Padel. Satria kepada Raditya. Raditya kepada Nicholas. Raditya. Padel. Ibrahimovic, duel udara dimenangkan oleh Raditya, terjatuh dia, ada Satria, kali ini Galaksi, cutback Fuad, hampir saja Fuad mencetak gol yang kelima untuk dirinya, namun masih tipis di atas Mister Gawang, belum berubah, masih 11-0, Bimba unggul atas Radik FA. Kembali build up play dilakukan oleh anak-anak Fuad. Sayang sekali. Wasit meniup fluid tanda pertandingan telah berakhir antara Bimba kapten. Skor akhir 11-0 untuk unggulan Bimba atas Radik. Hujan gol terjadi pertandingan kedua kali ini, di pertandingan ketiga Sikias Junior akan menghadapi Sisa Bekasi yang akan dipandu oleh Bung Wahyu Rahmat Nugroho. Oke, para pemirsa, video pertandingan ketiga akan segera dimulai namun setelah